saya nih. Mana nih? Wah, rumah Bapak bagus banget, Pak. Tingkat, mau tingkat. Ya, rombeng, Neng. Rumah Bapak mana? Yang mana nih, rumah Bapak? Nih. Ini busanya biasa nih. Yaudah, 95. Tidak atas, sudah, Bang. Kan kita mau beli lemari yang gopay ada nggak? Cukup. Coba lihat. Coba yang mana, yang mana? Ini berapa? Jatuhnya kena 95. Apa yang dua pintunya? 700. Ini udah masih 9. 600 yang dua pintu. 600 ini. Pak, sini dulu. Bentar. Beli hitung dulu. Rak piring ada nggak? Rak piring ada. Berapa? Yang gopeng. Oh, yang dua pintu ada. Harganya 6,5. Masih ada 235. Ada kipas angin nggak? Masih. Saking senengnya. Bapak ya Allah. Barokah, amin. Ya Allah. Kasih saya berpada barokah. Amin. Kalau Bapak bisa diri. Kalau Bapak bisa goyang. Yuk. Kalau Bapak bisa diri bisa goyang. Allahu Akbar. Apa biar pada sehat. Amin, doain juga. Pada sehat terus semuanya biar pada sehat. Nah, si Freddy doain, Freddy. Iya, biar pada sehat. Pak, rumah kita nih, Pak. Gelap banget, gak nyampe-nyampe. Nih, rumah saya nih. Mana? Wah, rumah Bapak bagus banget, Pak. Tingkat, mau tingkat. Ya, rombeng, Neng. Rumah Bapak mana? Yang mana nih, rumah Bapak? Ini rumah. Yang mana? Iya. Boleh kan kita turun dulu? Iya, turun. Alhamdulillah. Ya. Di game block. Aduh, ya Allah. Kita tanya pasukan aja langsung ya. Pasukan! Abang ditata rapi ya, Bang. Oke, masukin. Assalamualaikum. Lu nyari gua apa nyari yang punya rumah? Yang punya rumah. Kita ketok sama-sama aja. Assalamualaikum. Bu, ada orangnya kagak? Ada di sini. Assalamualaikum. Sini sayang. Itu sepeda aja diberdirin. Ayo, ambil sepeda aja. Ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Neng, dan ini cucu-cucunya, Neng. Oh, ini cucunya, Pak. Iya, ini cucunya. Baik, Ibu, kita mau kasih tahu bahwa hari ini Bapak mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah. Di sini boleh kali ya? Cium baru, Pak. Cium. Dan dapat uang 12 juta rupiah itu dari uang kaget. Langit.
Sebentar lagi kita akan sama-sama lihat apa aja yang udah dibelanjain dengan 12 juta rupiah. Betul, Bang. Ini Abang, sepedanya udah dipegangin aja. Iya. Ini salah satu dari benda yang udah dibeli sama Mpok Alpam sama Bapak Salih ke pasar. Beliin sepeda. Gimana, seneng gak? Hah? Mantep gak sepedanya? Ntar makanya berdua ya, ganti-gantian ya. Baik, sekarang udah pada penasaran dong. Penasaran. Tadi baru ngelirik-ngelirik. Sekarang kita samperin barang-barang yang udah dibeli sebesar 12 juta rupiah. Nyok. Gede-gede semua nih kayak gini ya. Ada televisi berwarna. Wah, TV-nya bagus banget ini. Ya, ntar kita bukain dah. Ntar. No, ya. Oh, ya kita beliin TV di sini. Alhamdulillah. Apalagi nih, Po, yang udah kita beliin, Po. Kita dulu, Mbak Sonono. Lemari, Bang. Ya. Ada pintu, Bang. Ibu dibeliin lemari. Cakep. Soalnya ada anak perawan ini, Neng. Iya, makanya. Iya. Dia masih maur-maur naruhnya, naruh barang. Iya, bener ya. Pas banget, Neng, ya. Di depan banyak baju. Iya. Sekarang bisa rapi ya bajunya ya. Baik, ini kita bayarin buat apa namanya di dapur, Ibu. Iya. Ada termos, ada mie instan. Ada agar-agar, ada sembako, ada segala macam, ada rice cooker. Dan ini dia kita bukanya. Sini, bocah sini. Emang, dia nemenin neneknya mulu. Satu, dua, tiga, angkat. Ini katanya, Bang, dia beli mesin cuci ini buat apa, Pak? Buat ibu. Buat apa, Bu? Nggak seru, Neng. Oh, jadi ibu biar nggak gasro-gasro. Okay. Ibu, mesin cucinya sekarang buat nyuci baju. Jadi biar ibu nggak capek. Kalau ibu nggak capek, ngurusin bapak juga enak. Iya. Baik, kita geser kemari lagi, Nyok. Sini, abang lagi, bantuin lagi. Ayo, ya. Angkat, satu, ya. Dua, sini. Tiga. Kita beliin kulkas. Ya, ini kulkas mudah-mudahan jadi berkah, bisa buat dagang macam-macam. Berkali-kali kalau kita kasih kulkas, kita saranin biar dagang es mambu. Dan nanti kalau misalnya ibu punya usaha-usaha kayak misalnya ya pop ice segala macam ya, mau bangkitin lagi usahanya bisa simpan di sini. Jadi kagak ada yang bau, ya. Baik, TV udah, ini udah, mesin cuci udah, ini tempat tidur. Pas banget ya. Pas. Kenapa tempat tidur tadi udah buluk banget ya? Udah buluk, udah gak gempuk. Tempat di sini, Neng, tadi. Baik, dan di depan kita ada beras dua karung. Ada karpet lagi buat tidur. Bener. Ada pancinya, terus ada telur. Kita beliin banyak banget telur. Penggorengan. Dan apa ini, Pak? Kopi itu. Sama-sama, ini sabun. Ini sabun, kopi, apa segala macam ya. Ibu tadi sendal. Oh, ide. Wah, ini bahasa apa nih? Iya. Ya, terima. Baik, Bapak, alhamdulillah ini luar biasa, Neng. Kalau misalnya Neng lihat ada kompor juga, ada fan, kipas angin juga, ya. Jadi apa, Neng? Spare part apa tadi? Oh, dimasukin ke belakang. Oh, ini dia, ini. Ini spare part buat urusan-urusan ngebenerin yang rusak-rusak servis ya. Ada ini buat kompor gas. Ini buat kabel-kabel macam-macam nih ya. Berguna semua ya buat tambahin bisnisan Bapak ya. Baik, alhamdulillah, beramin, artinya semua udah kita beliin. Dari mulai kebutuhan di rumah dan kebutuhan buat Bapak usaha ke depannya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, Pak, ada uang sisa apa kagak? Alhamdulillah, habis. Keren. Bahagia pastinya ya. Bahagia. Ada yang mau disampaikan gak? Saya nyampein banyak-banyak terima kasihku semuanya biar pada sehat. Amin. Biar barokah ke depaninnya, biar panjang umur. Amin. Terima kasih doanya Bapak, mudah-mudahan doa Bapak diijabah dan membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Dan kebahagiaan Bapak adalah kebahagiaan kami juga. Amin. Baik, yang namanya uang kaget selalu bikin kaget.
Mau dikagetin nggak? Mau. Mau dikagetin lagi nggak? 12 juta rupiah belum cukup. Karena menurut Bang Ali nih ada sesuatu yang harus dihidupin lagi buat ke depan usaha mereka. Dan semuanya ada di kunci sini nih. Sekarang ibu atau bapak rembukan kira-kira nih kunci mana, cepetan cari, buka. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak cepetan dicari nih kuncinya apa, maka saya akan ambil lagi duitnya. 10, 9, cari. 9, bantuin. 9. 9. 9. Nggak nyangka Mpok Alfa ternyata beli barang dapat duit juga. Boleh saya pegang dulu uangnya, Pak? Ya. Artinya tadi itu adalah kunci untuk membuka lemari dan ternyata di dalam lemari ada duit. Dan saya amanatkan uang ini bukan ke Bapak tapi ke Ibu. Ibu sini. Ibu, ini uang saya amanatin buat buka usahanya Ibu lagi ya. Ibu kan mau usaha apa tadi katanya? Dagang mie ayam. Buka kembali mie ayamnya. Buka seblaknya, buka minumannya, mudah-mudahan jadi tambah berkah. Ya. Baik, dan total yang sudah kita kasih adalah 15 juta rupiah.